Pemirsa, rangkaian pertemuan Sherpa Meeting 1 Presidensi G20 telah dimulai hari ini. Sekitar 38 negara menghadiri Sherpa Track Meeting yang terdiri dari 19 dari negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan fokus dari pertemuan Sherpa pertama adalah membahas mekanisme kerjasama ke depan dan mulai membahas agenda G20 setahun ke depan. Ekspektasi dunia atas meeting Sherpa ini sangat besar dan berharap dapat menjadi sektor leading dalam pemulihan global. Bahwa ekspektasi dunia terhadap G20 sangat besar agar dapat memimpin pemulihan global menghasilkan solusi yang komplit. Dan dari sejak awal keketuaan Indonesia, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya kerja G20 membawa manfaat bagi semua, dari barat ke timur, utara selatan, kecil besar. Kerja G20 harus down to earth. Dengan demikian, G20 tidak memiliki alternatif kecuali mengambil tanggung jawab agar dapat menghasilkan deliverables yang konkret untuk menjawab tantangan global, dari pandemi, lingkungan, sampai ke isu pencapaian SDGs.